Oke, okay, selanjutnya silakan Tok Suryanto. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhadir di lapangan ini di Bukit Gelanggang. Ini merupakan rasa empati kita. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Kampung Tua, Rempang, Galang, Batam. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya meneruskan orasi ini, izinkan saya mengajak semuanya. Jika saya mengatakan siapa kita, maka jawablah dengan lantang, jawablah dengan keras, Melayu. Siapa kita? Melayu. Siapa kita? Melayu. Pepatah Melayu tua mengatakan, cubit satu, cubit satu, tergores satu. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, jeritan keluarga besar kita Melayu di Kampung Tua Rempang telah menembus langit. Insya Allah pertolongan akan datang. Amin. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua, Melayu tidak alergi terhadap pembangunan. Melayu menerima pembangunan. Melayu tidak menolak investasi. Tapi jangan coba-coba investasi dengan melakukan intimidasi. Jangan kami dihinakan. Kalian tidak akan berhasil akan menanam investasi. Saudara-saudara sekalian, kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, sebagaimana yang telah disampaikan saudara-saudara kita yang terdahulu, bahwa saudara pernah berjanji, saudara berkata akan memberikan sertifikat. Saya tidak yakin saudara pimpinan Presiden Republik Indonesia bukan seorang munafik, tetapi nyatanya hari ini Anda berbicara dusta. Anda berjanji 3 bulan selesai itu sertifikat. Anda ingkari. Anda hari ini telah diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Rempang. Anda duduk di istana. Ya. Anda duduk di istana. Saudara Presiden Jokowi, saudara dipercaya sebagai presiden, tetapi saudara khianat terhadap masyarakat Kampung Tua Rempang, Galang, Batam. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku penegak hukum, polisi, Satpol PP, jika ada TNI, saya yakin yang hadir di sini semuanya aparat hukum ini mengawal kita dari kemarin sejak kita rapat. Mereka menggunakan hati, bukan belati sebagaimana yang terjadi di kampung kita Batam. Terima kasih kepada aparat kepolisian, aparat penegak hukum. Ingat pemimpin-pemimpin, apa yang saudara sampaikan dengan kata-kata keji. Bulldozer, gusur, kosongkan, piting. Apakah itu seorang pemimpin? Ini ciri-ciri pemimpin yang zalim. Tapi jangan coba-coba melakukan crime against population Melayu. Allahu Akbar. Wahai para pemuda, para pemudi Melayu, bangkit kalian, busungkan darah hari ini.
tangan. Kepalkan tangan kalian semua. Kepalkan. Bahwa Melayu ini berdaulat. Melayu ini berdaulat. Kita sama-sama tahu. Kiranya baru beberapa lama mereka mengatakan, aku Melayu, aku Pancasila. Saya Pancasila. Tertempel Garuda di dada mereka. Telah tercabut itu Pancasila. Hilang di hati nurani mereka. Tanpa ada keadilan, tanpa kesejahteraan, mereka telah melanggar konstitusi, menjaga tumpah darah Indonesia. Mari, ini momentum bagi kita semua, khususnya orang Melayu. Tidak ada lagi yang berpuak-puak. Kita satu, kita Melayu. Demikian saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.